Hai, selamat datang ke channel Top Terkini. Saya doakan anda sihat selalu. Penyanyi dan pelakon Marsha Milan, 38 tahun, mengaku isu penyondol membabitkan segelintir artis sedikit sebanyak mengganggu emosinya kerana dia sering keluar rumah untuk bekerja. Kalau boleh, saya tak nak terlalu lantang bercakap berkenaan isu ini sebab kita sendiri ada perkahwinan yang nak dijaga. Saya selalu tidak di rumah disebabkan komitmen kerja. Agak tertekan juga yang kadangkala hasil didik bulu kita, orang tak nampak tapi benda-benda yang negatif pula yang lebih terserlah. Walaupun situasi kerja saya sebagai anak seni agak sibuk di luar rumah, tapi kita kena sentiasa berjaga-jagalah, katanya. Menurutnya, dia sentiasa mencari peluang bagi meluangkan masa bersama suami. Saya bersyukur suami seorang yang sangat memahami dan menyokong segala yang dilakukan. Selalunya saya akan ambil masa untuk bersama suami sebab kita tak nak perkara seumpama ini berlaku. Suami pun seorang yang memahami kerja saya dan dia pun kerap tanya update karier saya. Alhamdulillah, saya minta dijauhkan perkara ini. Saya tak mahu isu suami rakan sendiri disondol kawan baik, apalagi pada diri sendiri. Tapi kita cuma boleh berdoa untuk diri dan kawan-kawan agar dijauhkan benda-benda begini, katanya. Marsha juga meletakkan kepercayaan penuh kepada suami dalam segala hal, termasuklah tidak pernah memeriksa telefon masing-masing. Walaupun kami tahu password telefon masing-masing, tapi kami tak periksa telefon. Saya rasa selagi kita letakkan kepercayaan antara satu sama lain, saya rasa tak perlu nak cek telefon pasangan. Sebab bila kita mula trik, mulalah akan banyak persoalan bermain di kepala. Jadinya, tak payahlah periksa telefon. Alhamdulillah, saya tak pernah lagi berdepan dengan situasi cubaan suami disondol. Sebab dia seorang family man, dia tak suka berjalan, selalu ada saja di rumah, katanya. Terima kasih sudah like, comment and subscribe.